Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kita kepada kita. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang pemuda yang handal, pemuda yang pilih tanding, pahlawan Islam. Keberaniannya tiada tara. Pemuda ini rela mengorbankan dirinya di jalan Allah, rela tubuhnya dipotong-potong dalam rangka untuk menegakkan kalimat tauhid. Siapa dia? Dia adalah Habib bin Zaid Al-Ansari. Bapaknya adalah Zaid bin Asim, salah satu di antara 70 sahabat Nabi yang telah mengikuti Baitul Aqabah. Ibunya adalah Nusaiba Al-Mazini, singa betina pada waktu perang Uhud yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya saudara yang namanya Abdullah bin Zaid, di mana dia adalah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana rela lehernya untuk melindungi Rasulullah, badannya rela kena panah dalam rangka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, keberaniannya teruji ketika Rasulullah mengutus dia untuk menyampaikan surat kepada Musailamah al-Kadzab, yang pada waktu itu kerusakan demi kerusakan begitu parah yang dilakukan oleh Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu. Maka dengan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati, tekad dia adalah menyampaikan dakwah, maka diterimalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada sang nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Sampai di tempat Musailamah al-Kadzab, maka Musailamah al-Kadzab ngomong sama anak buahnya, tolong borgol itu pemuda dan tolong besok pagi hadapkan kepada saya. Maka pagi hari Musailamah al-Kadzab mengundang pasukannya, mengundang orang-orangnya untuk menghadiri persidangan, di mana Habib bin Zaid, seorang sahabat Nabi, dalam kondisi tangan dan kakinya diborgol. Pada waktu di hadapan Musailamah al-Kadzab, maka Habib bin Zaid ditanya oleh Musailamah al-Kadzab, wahai Habib bin Zaid, bagaimana menurut pendapatmu, apakah Nabi Muhammad merupakan Rasulullah? Apa kata Habib bin Zaid? Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau begitu, bagaimana menurut engkau tentang aku, apakah saya ini Rasulullah? Kata Habib bin Zaid, telingaku ada sumbatan batu yang tidak bisa menjawab dan yang tidak mendengar pertanyaan engkau. Lalu Musailamah al-Kadzab marah besar, lalu memerintahkan kepada al-gujunya untuk memotong sebagian tubuh daripada Habib bin Zaid. Kemudian dipotonglah tubuh Habib bin Zaid itu. Sebagian tubuhnya sudah jatuh ke tanah. Lalu ditanya lagi, wahai Habib bin Zaid, bagaimana menurut pendapatmu tentang Muhammad, apakah dia itu Rasulullah? Apa kata Habib bin Zaid? Saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Lalu bagaimana pendapatmu tentang aku, apakah aku ini Rasulullah? Wahai Musailamah al-Kadzab, telingaku ada batu yang tidak mendengar pertanyaanmu. Marah Musailamah al-Kadzab, dipotong lagi tubuhnya, jatuh ke tanah. Dan pertanyaan itu diulang-ulang lagi dengan jawaban yang sama, dan tindakan Musailamah al-Kadzab pun sama, di mana dipotong lagi badan Habib bin Zaid. Akhirnya apa yang terjadi? Habib bin Zaid gugur di jalan Allah dalam kondisi sebagian badannya terpotong, dan sebagian mengatakan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, ketika Nusaibah al-Mazini mendengar bahwa anaknya gugur di jalan Allah dalam rangka menegakkan tauhid, dalam rangka menegakkan agama Islam, dia mengatakan kepada para pentakziah, untuk hal seperti ini Habib saya persiapkan, dan saya hanya mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berharga bisa kita ambil, di mana dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, dalam rangka untuk mempertahankan akidah, sebagai umat Islam, kita harus rela untuk mengucurkan darah kita. Kita harus rela kepala kita dipenggal oleh musuh. Dan kita harus rela kita bersimbah darah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita jangan pernah gentar dengan musuh-musuh Allah, jangan pernah gentar dengan musuh-musuh Islam, karena semuanya itu akan hancur dan semuanya akan binasa, dan insya Allah kemenangan sebentar lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.